para karyawan PT Sangyongho. Diberitahukan kepada seluruh karyawan PT Sangyongho bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK masa terhadap semua karyawan dan karyawati PT Sangyongho. Jadi hari ini tuh gue terakhir di tempat kerja. Kemarin itu pas tanggal 15 pas gue dapet email kalau gue itu terakhir kerja itu hari ini. Dan ini masih jam 7:46. Gue siap-siap mau ngasih seragam, baju, sepatu, ID card. Ya karena efek lockdown dan PSBB, jadinya pihak perusahaan banyak yang meng-cut anak karyawan kontraknya. Di tas ini ada baju, sepatu, ikat. BPJS,
berat sih ya, harusnya gue itu selesai kontrak September tanggal 30 lah. Tapi karena efek corona harus dipercepat 19 Mei. Jadi gue aja dalam perjalanan sambil nunggu teman. Oh itu kayaknya udah ada tuh. Sebenarnya banyak banget ya yang dihabiskan kontrak. Bukan cuma di perusahaan yang tempat saya kerja. Di tempat yang lain juga banyak. Ya karena semua perusahaan akan mempertahankan gimana caranya keuangan dan manajemennya itu bertahan ya, biar nggak gulung tikar. Sebenarnya perusahaan nggak salah, ya. Syukur-syukur ada yang dihabisin kontrak, ada yang dibayar gitu. Dan alhamdulillah di tempat saya bekerja dibayar ya. Oke, ini teman saya. Tuh sehat tuh. Oke. Lo di bawah ini semua. Batu. Satu dong. Sono kan baju sepatu kan lu udah ganti sepatu belum? Gua udah ganti. Yang jeleknya kemana? Gua dikasih si Dendis. Jadi kita nunggu jam 9. Anjay, ini dia si Ijo Majalengka. Halo guys. Ya, pas di jam genap kena mesuran deh kah? Ini jam 9 semua. Jam berapa? 9. 9 semua. Iya. Segar, Pak. Alhamdulillah. Lemung, Pak. Pak, lu berapa bulan lagi? Sehat, wabahnya? Alhamdulillah, sehat. Berapa bulan lagi? Pak, lu pulang kemana? Nggak tahu, bisa pulang nggak besok? Pulang kampung.
Lo takutnya pas udah mau nyampe takut putar arah lagi. Rian tinggalin sih. Hah? Rian tinggalin. Rian balik ke bareng. Heeh. Lo bawa apaan lo? Masuk lo. Perawatan itu, Pak. Ngopi. Balik balik ke mana, ai? Sumedang, Pak. Sumedang, anjir. Oleh-oleh yang kedewek lu yang mau jadi YouTuber asli, tahu Sumedang ya? Tahu. Iya, iya. Eh, YouTuber anyar ya, kumah sehat. Alhamdulillah. Uploadnya sih, ojera tuh, walaupun pas digancangkan, tubuhkan suara anak. Enggak aja, tak. Jadi kok suara buri, cek dah gitu. Oke. Cek lu nanti di-share deh. Hah? Encan, pan encan diganti thumbnail lah. Oh, jadi ntar jangan lupa subscribe channel gue ya di Fatih Hara. Oke, mantap. Cuman abang-abang Majalengka. Hah? Tuh, tuh angin tuh aja. Baik deh, gede banget kayaknya. Jadi ini terakhir ya buat kenang-kenangan. Terakhir bro, sehat-sehat terus bro. Lo asli mana sih? Di Jogja. Jogja, oh anjir anak Jogja. Gua asli Sukabumi, men. Salam dari Jogja dan Sukabumi. Mantap. Sekarang guys. Lulus gitu atau juga aku senang puasa wae sih. Alas ya boy. Ya. Perpisahan ya boy. Apa? Cuma rasa di PHK. Agak senang agak sedih sih. Agak senangnya. Senang apa? Sedihnya. Sedihnya ya habis kontrak. Nganggur ya. Aduh anjir. Senangnya ya banyak kita bisa ya. Balik. Nganggur banyak acara segeren duit itu. Pasti. Ini brother dewek ya, kolab jeung YouTuber Majalengka. Kayak ulah poho euy lamun suksesnya orang oh, kana ka Sukabumi deh kawa. Ogana rek neang adinya. Oh, tenang. Kan dewek boga adi. Tenang, salam gitu. Oke. Okay. Salamnya. Ogana mah lamun geus sukses mah diantos oge di Majalengka kan. Gimana perasaannya di PHK, guys? Kalau gua sih melihat kondisi pekerjaan kayak gini ya, kalau pas di PHK itu ya ada bersyukurnya juga sih. Oh satu-satu ambil absen. Nah, ambil absen. Lanjut. Kita lanjutkan nanti. Siap. Ih, nyala kamera nih, gimana? Ulahin. Ulahin. Ganteng, 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 gante
yuk. Cep, hati-hati di jalan, Cep. Ya, see you again, guys. Semoga kita ketemu lagi. Panjang umur, banyak rezeki. Amin. Dul, sehat, Dul. Alhamdulillah, Cep, sehatnya. Hai guys, jadi segitu saja dari gue ya. Jangan lupa subscribe. Perusahaan yang di-cut ya. Buat teman-teman yang baru lulus, mungkin ntar tahun baru lah ada banyak lowongan kerja di sini. Pasti bisanya besar-besar. Di sini ada PT BMC Indonesia, dan di depannya ada PT yang paling berinci, yaitu Yamaha, men. Jadi buat teman-teman yang mau coba saya Veski, mungkin bisa coba tes di bulan November atau Desember lah ya. Mungkin dia buka lagi, naik produksinya. Untuk saat ini pasti drop ya. Barusan saja lebih dari 100 orang di-cut. Belum lagi sebelumnya udah ada yang di-cut. Gelombang saya ada 100, kalau nggak salah 106 orang katanya, apa 136 orang ya. Untuk tes kalian bisa datang ke Jalan Teluk Jambe Timur di Perumnas, kalian tanyakan namanya Yayasan BSS ya. Untuk masuk ke sana via ADM lumayan lah, tapi insya Allah amanah, tenang aja. Contohnya ya seperti kita, lumayan lah buat nabung mah, kerkawin mah. Untuk fasilitas, alhamdulillah saya Beski itu sejahteranya mantap. Tunjangan semuanya, makan, transport, kehadiran itu ada. Pokoknya kalian gak bakalan nyesel kalau masuk saya Beski. Makan pagi dikasih sarapan, siang dikasih. Terus kalau lembur itu kan, kalau nggak pulang, kalau nggak lembur jam 5, kalau lembur kan jam
7 pulangnya malam. Nah, kalau jam 6-nya itu kalian dikasih makan. Mantap. Oke, mungkin sekian saja dari saya.